Jumpa lagi dengan aku di rumah ya. Kalau kalian sudah mendengarkan suaraku gini langsung tanpa dubbing dan klunya ada di rumah kau yang ini, Rek, itu saatnya snack time atau drink time kan. Mohon maaf ya, ini hawanya rodok panas, makanya aku rodok keringetan gini, coy. Lah ini pas tepat jam 2 juga, enaknya kita nge-review sing seger-seger, kawan. Jadi kali ini konsepnya ya, itu mau review minuman di rumah, cuy. Langsung aja kita tunjukin mau nge-review minuman apa ya. Teneneneng, kali ini aku mau nge-review minuman dari brand Sangaria. Boleh kan lihat? Ini adalah strawberry milk, susu strawberry, coy. Kemarin aku sudah pernah nge-review yang caramel milk, kawan. Nah, aku taruh linknya di atas ini ya. Ini aku review yang strawberry milk. Penasaran, coy. Kemarin yang caramel milk itu sudah enak. Ini gimana ya rasanya strawberry milk ya, kawan? Ini aku belinya Sangaria strawberry milk ini. Itu ada di Hoki Surabaya. Yang terbesar yaitu di Pakuwon City. Dengan harga Rp25.000 per kalengnya, coy. Ya kalau aku bilang ini kalengnya yang kaleng medium ya, bukan yang besar-besar gitu kan. Dan ini rodok-rodok unyu-unyu ya desainnya kan. Yang mana ini kaleng warnanya putih blur gitu, boleh kalian lihat kan. Putih blur, terus kita ada gambar-gambar stroberinya dan warna-warnanya stroberi merah-merah gitu kan. Boleh kalian lihat kan. Nah ini harganya Rp25.000 coy. Ini minuman import jadi harganya rodok mahal ya. Tapi kalau di kelas minuman import ini termasuk ya rodok murah, coy. Di mana minuman import itu biasanya start dari Rp20.000 sampai Rp40.000, coy. Kalau ini Rp25.000 ya masih worth it aja, coy. Wes tanpa berlama-lama kita shoot ala-ala dulu. Setelah kalian tadi lihat shoot ala-alanya, aku ulangin ya. Ini aku belinya ada di Hoki Surabaya dengan harga Rp25.000, coy. Wes tanpa berlama-lama langsung aja kita eksekusi, coy. Soalnya selak ngelak panas banget ini, cuy. Boleh kalian lihat kan? Oh ya, sebelum itu tak kocok dulu, coy. Sampai lupa ya. Ini susu wajib dikocok. Kalau minuman soda ojo dikocok, coy. Meledak ya. Wow. Rasanya enak ya. Aku tuang di gelas aku, coy. Boleh kalian lihat kan? Ini warnanya menarik hati banget, coy. Warnanya itu susu keping-pingan gitu kan. Pink muda, coy. Mantap ya. Jadi aku tuangkan satu kaleng Sangaria strawberry milk ini. Dapat 3/4 gelas aku, coy. Boleh kalian lihat. Mantap ya. Oke, langsung aja kita bau dulu. Wih, bau-bau susu-susu strawberry, coy. Oke, kita bau dulu ya. Bau-bau susu strawberry, coy. Ini pasti enak ya. Oke, langsung aja kita coba, coy. Enak, coy. Seger. Enak, sampai merinding aku, coy. Rodok kental dikit. Berasa ada susu-susunya. Nah, ini rasa susunya itu flat ya, bukan yang susu manis gitu kan. Terus makanya itu ada manis-manis dari buah stroberi kan. Nah, manisnya ini kalau aku bilang ya enggak terlalu over gitu kan. Dan pas gitu. Enak, coy. Rodok kental. Berasa susunya. Nah, gitu berasa manis-manis stroberi gitu kan. Enak gitu, coy. Semua gertenan. Dan ini kalau aku bilang ya kan, kita minum itu nggak buat enek sama sekali. Dan ini malah aku ngomong seger banget. Kemarin yang susu karamel itu wes enak, iki yo enak, coy. Enak sungguhan. Yahudi sungguhan.
wes rodok kental dikit ya. Nah setelah itu perasa susunya, tapi susunya ini rasa-rasa susu biasa yang nggak ada manisnya gitu. Terus makin itu berasa manis-manis stroberi, dan manisnya ini pas, malah kalau aku bilang rodok low dikit ya kawannya. Dan ini kalau kita minum terus itu nggak buat enak sama sekali coy, enak. Oke, kesimpulannya kawanku, aku belinya Sangaria Strawberry Milk ini kawan. Nah, ini ada di Hoki Surabaya yang terbesar, yaitu ada di Pakuwon City Surabaya coy, dengan harga Rp25.000 coy. Kalau aku bilang ya, untuk sejenis minuman import Rp25.000 ya masih worth it coy. Soalnya biasanya minuman import itu kisaran dari Rp20.000-Rp40.000, dan ini Rp25.000 ya worth it aja coy. Terus kayak gitu, kalau porsinya ya, aku tuangkan di gelas aku ini dapat 3/4 gelas aku, dan ini boleh kalian kan. Warnanya itu loh menarik hati coy, susu strawberry ngono coy. Ya rodok kental ya. Terus kayak gitu ya kawan. Untuk rasanya ini enak cuy. Nek mana ini ya kawan? Seger ya. Rodok kental dikit. Masuk mulut itu berasa susunya. Tapi susunya ini enggak berasa ada manis-manisnya gitu kan. Terus makin itu ada manis-manis dari rasa stroberi. Nah manisnya menurut aku ini pas, malah kalau aku bilang ini rodok low dikit lah kan. Terus makin itu, ini kalau kita minum terus itu nggak buat enak coy. Bener-bener yahoo coy, sungguh. Suwager banget cuy. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan. Apabila ada salah kata atau salah info, mohon maaf ya. Apabila ada salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa betulin di deskripsi video kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.